warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Bu. Bentar ya, teman kalian bergabung. Ah, yang akan dipimpin oleh Riyadus Solihin selaku ketua kelas. Riyadus, mohon dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kuliah pelajaran pada sore hari ini, hendaknya kita berdoa agar pelajaran pada sore hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Pada hari ini, sebelum Buin mulai, Buin akan absen kalian satu per satu terlebih dahulu. Dimulai dari Huda. Muhammad Huda, ada? Hadir, Bu, hadir. Hadad? Hadir, Bu. Muhammad Supri? Hadir, Bu. Alvin? Terkait dengan pelajaran minggu lalu, adakah yang masih ditanyakan sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya? Pada pelajaran kemarin modulasi gelombang, Bu. Modulasi gelombang. Modulasi gelombang, ya. Kaitannya dengan modulasi gelombang. Mungkin dari teman-teman kalian ini ada yang bisa membantu menjawab. Mungkin yang ditanyakan Huda ini maksud dari modulasi gelombang. Gitu. Ini jenisnya, Bu. Oh, jenis-jenisnya. Ya. Modulasi gelombang merupakan peristiwa penumpangan gelombang informasi pada gelombang pembawa. Betul. Mungkin ada yang mau bantu menjawab lagi? Saya, Bu. Modulasi ada dua. Ada dua apa aja itu yang lain? Modulasi AM sama modulasi FM. Betul. Yang kaitannya dengan modulasi gelombang kemarin memang sudah sempat kita bahas dan kita simpulkan modulasi adalah peristiwa penumpangan dari sinyal informasi terhadap sinyal pembawa. Kalau minggu lalu itu Buin analogikan, kalian berangkat ke sekolah, kalian adalah informasinya, bis yang nganter ke sekolah, sepeda motor yang kalian pakai ke sekolah, itu adalah sinyal karier atau pembawanya. Jadi hari ini tuh yang kita bahas adalah rangkaian penala atau tuner dari pesawat radio penerima. Pada bahasan kali ini, kompetensi dasar yang Buin ambil itu kompetensi dasar 3.5 menganalisis rangkaian tuner pada sistem radio penerima dan 4.5 menguji sinyal input dan output rangkaian tuner pada sistem radio penerima. Dan indeks pencapaian kompetensinya yang harus kita capai pada materi ini adalah merinci bagian-bagian rangkaian penala atau tuner pada sistem radio penerima, kemudian mendiagram rangkaian penala atau tuner pada sistem radio penerima, dan mengkorelasi frekuensi sinyal input terhadap sinyal output rangkaian tuner sistem radio penerima, kemudian juga mengkorelasi frekuensi resonansi terhadap nilai R yang berubah tujuan pembelajaran hari ini, maka mengacu dari IPK tadi, maka nanti setelah kalian melakukan kegiatan diskusi, kemudian pembelajaran kelompok pada rangkaian penala atau tuner, diharapkan kalian nanti mampu merinci bagian-bagian rangkaian penala atau tuner pada sistem radio penerima dengan tepat. Kemudian ini materi yang nanti akan kalian diskusikan, mungkin dalam diskusi nanti kalian juga bisa mengambil informasi dari modul yang sudah Buin share, kemudian juga browsing dari sumber informasi yang lain.
Jadi kita pada saat pertama menyalakan radio, maka hal yang sering kita lakukan itu adalah scanning atau menala atau disebut juga tuning siaran-siaran radio pemancar. Seperti ini ada orang yang lagi menala atau mentuning. Lah kadang itu nggak nyambung, kadang juga nyambung. Kira-kira dari sini ini hipotesa apa yang terjadi itu? Mungkin kalian. Iku antenae tidak berfungsi. Bisa jadi. Antenae gak tebak. Wah bisa jadi. Sinyalnya jelek bu. Bisa jadi. Rangkaian tuner rusak bu. Sangat mungkin. Sinyalnya tidak sampai bu. Sangat pemancar sekali. Kita jauh bu. Sinyal pembawa bu. Betul. Jadi jawaban kalian yang terkait dengan masalah tadi itu sudah mengacu pada materi hari ini. Tolong kalian diskusikan terkait masalah tuner pada LKPD. Dari permasalahan yang sudah Buin tayangkan tadi, itu semua merujuk ke tugas LKPD ini. Yaitu yang pertama, tolong kalian nanti diskusikan dan mencari sumber informasi lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi kita bagi ya, kelompoknya masih sama dengan kelompok minggu lalu, di mana kelompok 1 nanti akan mengerjakan poin 2, poin 4, dan poin 5. Kemudian kelompok kedua itu akan mengerjakan poin 1 atau pertanyaan pertama, pertanyaan ketiga, dan pertanyaan ke-5. Kelompok 1 itu ada Alvin, kemudian ada Riyadus, dan ada Huda. Untuk kelompok ke-2 itu ada Hadad Firmansyah, ada Muhammad Supri, dan ada Sultan Muhammad. Kelompok 1 mid-nya berdiskusi, room mid-nya tetap di sini. Sedangkan untuk kelompok 2, rumitnya itu sudah Bu Win share di chat linknya. Coba dilihat kembali. Silahkan untuk masing-masing kelompok berdiskusi. Bu Win ingatkan kembali, saat berdiskusi, kalian tolong berkolaborasi dan bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi bahan diskusi. Kita berdiskusi untuk melihat dari permasalahan yang ada. Yang pertama kita harus mengenal yaitu rangkaian radio penerima. Ada yang tahu rangkaian radio penerima? Ya, radio yang menerima siaran dari radio pemancar. Bagian-bagian radio penerima mungkin. Bagian radio penerima. Kita dapat nomor 1, yang 3 sama nomor 5 ya. Kita mungkin korelasi atau resistor pada suaranya pelan mas. Ada rangkaian tuner juga. Rincilah rangkaian apa saja yang menjadi penyusun rangkaian tuner pada sistem radio penerima. Rangkaian penyusun rangkaian tuner tadi. Penyusun kayaknya lilitan aja kayak. Untuk membahas soal nomor 4 tadi, saya mau izin share screen dan izin untuk mencoba merangkainya. Ini saya izin untuk membuat rangkaiannya. Ini, nah yang pertama ada resistor. Gunakan baterai terlebih dahulu. Baterai, kemudian ada dua buah resistor. Ada Riyadus sambil saling mempraktekan, sambil bisa membantu Alvin untuk membaca atau mengingatkan berapa komponennya, mengingatkan atau membantu menyebutkan komponen-komponen nilainya berapa. Jadi kalian sambil praktek, sambil berdiskusi dulu lah. Itu induktornya sudah lah itu. Mungkin bisa dibenarkan untuk nilainya dan sama komponennya. Yang resistor 1K kesalah tadi.
R pertama nilainya berapa ya? R pertama 22K. 0,39 mHz. So, yang ketiga 470. Ya, kita ambil yang small ya. Iya. Ketiganya negatif. Bukan negatif. C3 itu 0,22. C3 tadi 0,22. Yang pakai AutoCAD ya, pin ya. Pakai Tinkercad ya. Iya. Kan dicek kembali pangsit generatornya. Apakah sudah benar posisinya di situ? Untuk input. Terus pada bagian CRO-mu, pin itu mungkin dicek berapa itu periode per divisionnya. Gak apa-apa, dipakai Proteus, yang satunya pakai Tinkercad, gak masalah. Sambil kalian berdiskusi, mempraktekkan ini, jangan lupa sambil menulis kesimpulannya ya. Nah, dari C2 itu untuk osiloskopnya masuk di channel 1. C2 untuk output. Bukan aja bentuk 40. Kamu hubungkan ke kaki output dari C yang terhubung dengan kaki kolektor. Ya, untuk jawaban nomor 1 kira-kira seperti ini rangkaian penyusun tuner pada sistem radio penerima, yaitu pertama ada penala, ada amplifier, ada mixer, terus ada oscillator. Mungkin ada yang nambahkan dari kelompok 2? Saya izin menambahkan. Silahkan. Untuk tadi dari rangkaian dan simulasi yang telah dibuat tuner tadi, kami dapatkan frekuensi sinyal input RF sebanding frekuensi IF atau outputnya yang konstan. Cukup. Dari hasil presentasi kelompok kedua ini sudah bagus, di mana untuk menyusun rangkaian tuner pada sistem radio penerima yang tampil di depan ini adalah ada rangkaian FM amplifier, kemudian ada mixer, kemudian ada osilator. Dari ketiga ini yang menyusun rangkaian tuner ini outputnya nanti dia akan diterima oleh penguat IF. Terima kasih untuk kelompok kedua. Ini sudah bagus hasilnya. Mungkin bisa kelompok pertama sekarang untuk mempresentasikan. Hasil dari diskusi kelompok dua kita. Nilai R pada rangkaian RLC tadi, apabila R berubah, maka frekuensi resonansi akan tetap. Karena tadi nilainya, jika kita ubah, tidak begitu signifikan. Jadi, berhasil frekuensinya tadi masih tetap. Saat R resistor masih bernilai 1 kilo ohm, sinyal output rangkaian RLC-nya sama dengan yang ada di function generator. Dari hasil simulasi tersebut, didapatkan hasil yang sama dengan frekuensi output setelah melewati LC pada rangkaian. Disimulasikan oleh kelompok 1, ini mereka dari hasil diskusi membuktikan bahwa ketika nilai R itu berubah, maka nilai frekuensi inputan dari function generator 1 Hz itu akan muncul pada output rangkaian RLC itu didapatkan nilai frekuensi yang identik atau hampir sama, artinya sefrekuensi. Kalau dianalogikan, ketika kita itu berbicara, kemudian dengan beda usia, katakanlah Bu Win dengan kalian. Kalau Bu Win bahasanya terlalu tinggi, sedangkan kalian di usia-usia sekarang belum terlalu bisa menangkap, maka itu tidak sefrekuensi, tidak terjadi resonansi. Sehingga kalian akan cenderung tidak ada interaksi. Tapi ketika kita berbicara dengan menggunakan bahasa yang komunikatif, maka terjadi interaksi, berarti kita satu frekuensi atau kita sudah beresonansi seperti itu. Kita simpulkan bareng-bareng. Frekuensi output berupa frekuensi IF merupakan hasil pengurangan antara frekuensi
osilator lokal dengan frekuensi input RF yang diterima. Sehingga korelasi dari frekuensi sinyal input RF sebanding dengan frekuensi osilator untuk menghasilkan frekuensi IF atau output yang konstan. Semakin besar frekuensi RF, maka semakin besar frekuensi osilatornya. Nah, ini hanya penguatan saja pada bagian-bagian atau blok diagram. Diagram dari penerima radio itu ada radio frekuensi amp dan speaker. Kemudian rangkaian RLC tadi sudah disinggung oleh kelompok 1, di mana rangkaian RLC ini terdiri atas R, L, dan C, yang kebetulan yang kita ujikan adalah seri seperti ini. Resonansi pada rangkaian RLC, yaitu resonansi pada rangkaian seri RLC yang terjadi ketika nilai hambatan L sama dengan hambatan C. Kalau dalam istilah elektronikanya, XL ini impedansi induktansi dan impedansi kapasitansi. Ketika diubah-ubah tadi itu nilai frekuensinya identik atau hampir sama. Sebenarnya yang Buin tayangkan pada poin keempat ini menjawab dari tugas LKPD yang kelima tadi. Tugas kalian di rumah, Buin ingatkan, itu untuk menjawab LKPD yang nomor 5. Untuk mengakhiri kegiatan belajar pada sore hari ini, mari kita cukupkan dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyarakat berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku. Sampai ketemu di pembelajaran minggu depan. Sekian, Buin akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.